Satu lagi wisata Ciamik yang sedang naik daun di kawasan wisata Geosite Ngingrong, Gunung Kidul, Yogyakarta. Selamat datang di Taman Bunga Telaga Malingan. Taman bunga hasil kreativitas warga yang patut diacungi jempol. Menyuguhkan warna-warni dari berbagai macam bunga. Sebut saja kosmos, anyelir, kembang kertas, selosia, dan lainnya. Dengan hamparan bunga indah ini, cocok banget jadi latar foto yang instajenik. Tapi, tak hanya pemandangan yang memanjakan mata, kita juga bisa merasakan segarnya udara pegunungan serta kehadiran ribuan kupu-kupu di sini. Tak heran banyak pengunjung silih berganti untuk berburu spot foto menarik. Terus bunganya warna-warni, banyak kupu-kupu, lokasinya ya lumayan strategis, terus tiketnya juga murah, terjangkau sama harga pelajar. Karena tempatnya nggak terlalu jauh, terus di sini tanaman-tanamannya juga bagus, warna-warni, banyak kupunya, terus bisa untuk selfie dengan keluarga, pasangan, teman, sahabat. Dibuka dari Desember lalu, kawasan wisata Taman Bunga ini merupakan bentuk kepedulian warga yang prihatin dengan kondisi lahan yang tandus dan tidak produktif untuk pertanian. Diharapkan nantinya kawasan wisata ini juga dapat menjadi wahana edukasi untuk mempelajari bunga dan ekosistemnya. Untuk jadi tempat pembelajaran untuk kedepannya, kita memang sudah banyak sekali kemarin kupu-kupu yang datang ke sini, ada sekitar 25 jenis, dan itu kita artikan untuk ke depan kita akan kembangkan lagi mungkin jenis varian bunga juga untuk mengundang kupu-kupu yang lain biar datang ke sini semakin lengkap gitu, Mas. Untuk bisa berwisata ke sini biayanya sangat murah, cukup membayar Rp5.000 saja. Taman Bunga Telaga Malingan ini ke depannya akan terus dikembangkan agar dapat menarik lebih banyak wisatawan. Makanya, untuk para pengunjung yang datang, dihimbau untuk berhati-hati untuk tidak mengambil atau memetik bunga yang ada. Gimana? Tertarik untuk berkunjung? Jangan lupa ajak teman atau keluarga ya. Selamat Lestioro, melaporkan untuk Net.